Tunduk bagi hormat ini harus dibenarkan daripada zaman Adam sampai ke zaman Nabi Isa. Dibenarkan. Fahurrima hadza fi hadhihi al-millah. Maka diharamkan pada agama kita di bawah syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tidak dibenarkan. Nah, ingatlah wajib ila sujud mukhtasun bi janabir rabbi subhanahu wa ta'ala. Sujud itu hanyalah kita sujud kepada Allah azza wa jalla. Tak boleh lagi sujud-sujud tunduk-tunduk hormat kepada orang, tidak boleh. Kalau kita sama kita ni sekadar isyarat assalamualaikum, gerak kepala sikit itu tak ada apa. Tapi jangan sampai tunduk rokok, itu tidak boleh. Jadi nak berhujah dengan ayat ini, berhujah dengan ayat ini atas dasar sujud, itu dipanggil tidak kena pada tempatnya, tidak kena pada tempat. Bahkan orang hadis Anas dikeluar oleh Tirmizi, Imam Ahmad, dia juga Ibnu Abdul Bar dalam kitab At-Tamhid, dia kata qala Anas qulna ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayan hani ba'duna ila ba'd idza taqaina. Bolehkah kita nak tunduk menghormati sama-sama kita? Nabi kata la, tidak boleh. Ayusafihu, kan, boleh tak kita bersalam? Nabi kata nah. Maka di sini menunjukkan adat itu sudah terhenti. Bagi syariat kita tidak boleh. Seorang lagi tafsir Ibnu Asyur, dia kata sujud di sini dipanggil tahiyyatul muluk, penghormatan kepada raja-raja pembesar-besar. Mana masa itu tidak dilarang, tidak dilarang. Mana ahli Islam, mari agama kita ni, syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak boleh lagi kita sujud lain daripada Allah azza wajalla. Untuk nak merealisasikan makna musawatin nas fil ubudiyyati wal makhluqiyah, manusia ni sama belaka, hamba kepada Allah Taala. Maka jangan duk main tunduk-tunduk pada sama-sama kita. Kita sujud hanya kepada Allah azza wajalla. Kerana itu tidak dianggap mak ayah Yusuf hormat kepada dia itu sebagai anak derhaka, tidak. Sebab itu ada. Tak pernah sabar ayah tunduk hormat ke anak. Kalau kita nak mikir dengan otak kita, tidak pernah sabar anak ni tunduk hormat kepada ayah. Tapi dalam isu ni, Nabi Yaakob penghormatan ini biasa dalam adat dia. Jadi tidaklah kata apa Yusuf ni, suruh ayah dia tunduk ke dia hormatlah. Maka alhamdulillah penjelasan daripada ulama tafsir ini jelas, Qurtubinya Ibnu Kathir dan juga Ibnu Asyur dalam tafsir mereka, banyak lagi lah nukilan di sini, ana ambil 3, bahawa sujud di sini dengan makna tunduk hormat. Tunduk hormat. Jadi kita tak boleh lah main menunduk-nunduk sama kita lagi, kan. Tafsir baru ni, dia tafsir Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili, seorang ulama yang kita kira masyhur lah di zaman kita ni dalam tafsir Munir. Dia kata apa ni, ajma'a al-mufassirun, sepakat ulama tafsir kata sujud keluarga Nabi Yusuf ini kana tahiyyah wa inhina, penghormatan dan tunduk dia mengikut adab biasa mereka. La sujud ibadah, bukan sujud ibadah alal ardi. Ini jelas dalam tafsir Munir kata bukan sujud sampai mereka pom, tunduk atas sujud macam kita sujud solat, lah itu tidak. Ini telah dilarang dalam syariat kita, jangan buat. Kata Syekh Wahbah, menarik juga ni kata-kata dia untuk diperhatikan. Wabir ragmi min naskhil inhina bit tahiyyah, walaupun telah dinasahkan hukum membenarkan tunduk penghormatan ini sama kepada manusia, fa inna ba'dal muslimina ma'al asaf, sebahagian orang anak-anak orang Islam di zaman kita hari ini ma'al asaf, kita rasa terkilan sedih, la yatanabbahun, tidak mengambil peduli, bahkan masih lagi tunduk-tunduk sebagaimana yang dibuat oleh sebahagian daripada masyarakat kafir yang bukan Islam. Kalau kita tengok setengah daripada adat budaya
jiran negara kita ni. Mengakok nak pergi jumpa raja, mengakok. Jalan atas lutut. Itu di antaralah. Tempat kita ini adat-adat yang pelik-pelik gini dengan raja-raja pun sudah tidak ada. Cuma sekadar orang panggil apa ambil tangan tanda penghormatan. Itu yang patut kita ada. Jadi kita tak baiklah. Maknanya kita hari ini dibenarkan. Kalau kita dekat, bagi salam, kita bersalam. Kalau jauh, boleh kita isyarat. Assalamualaikum. Jauh. Cuma kita ulama semasa tahun 2020 tambah satu lagi. Tahiyah fi zamani corona. Salam pada zaman corona ni. Assalamualaikum. Isyarat ya. Sama ada kita isyarat. Isyarat. Gitu. Mana kita bukan tak salam, nak salam. Tapi oleh kerana zaman kita ni penyakit berjangkit, maka isyarat. Ada orang kata isyarat ni mari daripada Raja Hawasyah lah ke apa. Pengkaji cari tak jumpa. Nyabik mana cerita isyarat. Jadi kita kata kita.